Baik, tadi ada kawan-kawan daripada wartawan juga bertanya tentang apa stand saya apabila Marina Mahathir ada membuat kenyataan tentang kita harus mengiktirafi, memahami golongan LGBT ini. Saya sebut tadi, tidak ada kontradiksi. Saya memahami daripada kenyataan Marina Mahathir ini, ialah dia suruh kita lebih menghayati, memahami. Saya tidak nampak dia mengiktirafi di situ. Dia lebih kepada memahami, menghayati masalah mereka. Saya dah sebut, sebagai pemerintah, apa saja hak mereka di dalam perlembagaan persekutuan sebagai rakyat Malaysia, dari segi tidak boleh didiskriminasi, dari sudut tempat kerja, tidak boleh ditindas dan dizalimi. Hak mereka untuk mendapat keadilan di mahkamah, itu semua terjamin. Bukan saya bagi, yang itu ada dalam perlembagaan persekutuan. Bagi saya itu sudah cukup untuk bagi perlindungan dari segi mereka tidak akan disakiti hanya kerana kecenderungan seksual mereka. Cuma kita juga menyebut jika isu itu ada berkenaan dengan undang-undang, maka due process undang-undang perlu diambillah. Iaitu dia kena ada laporan polis, dia kena ada dakwaan, dia kena ada investigation, baru boleh buat mahkamah. Di mahkamah pula dia ada hak untuk pertahankan. So itu saya tak ganggu. Sebab itu pun termaktub dalam hak dia sebagai rakyat Malaysia. Adapun lebih pada tu yang nak dibuat seperti memahami itu, saya tak mungkin memahami satu benda yang bagi saya tidak normal. Tapi kalau itu pilihan peribadi yang dia rasa itu choice, personal choice dia, dan dia buat itu secara private, saya tidak akan campur tangan. Itu masalah dia. It's not my problem. Cuma mungkin saya faham daripada semangat Marina Mahathir menyebut itu mungkin lebih kepada engage with them in dialogue. Itu bagi saya, macam saya ulang beberapa kali, kami tidak ada masalah untuk berdialog dengan sesiapa juga. Dan berdialog bukan bermakna saya menerima apa dia punya gaya dan cara. Tapi berdialog itu hak rakyat Malaysia. Dan dia kalau lebih pada tu nak suruh iktiraf gaya hidup dia supaya mereka come out in the open, I think that's just another level lah. That's another level yang we have to discuss based on our society punya culture, based on our moral values, dan lebih penting based on our perlembagaan lah, iaitu Islam sebagai agama persekutuan. So that is the thing yang saya rasa perlu diperjelaskan. Okay, terima kasih banyak. Thank you.